Hai guys, aku udah lama gak bikin video ya kan. Ini aku sambil nyapu sambil bikin video. Kalian tau gak sih guys, aku tuh kemarin, bukan kemarin, iyalah sih kemarin, aku tuh kemarin waktu nonton berita ya kan, aku nonton berita tuh itu ada kasus incest tuh. Aku jujur ya, aku tuh nggak tahu, aku nggak paham itu artinya maksudnya apa. Tapi karena aku orangnya kipo, terus aku cari di kolom komentar, ternyata incest itu hubungan antara ayah sama anak, dan itu ditemukan 7 bayi yang udah meninggal. Sedih banget, kenapa sih ya kayak gitu ya guys. Sebenarnya aku tuh males komen seperti ini ya guys ya, cuman kok bisa segitunya. Dan pengakuan polisi itu masih ada guys, jadi korban bayi itu masih ada. Dikirakan tuh udah 11, dan itu cuma satu ayah satu anak, dan mereka tuh berarti berhubungan hamil, berhubungan hamil atau gimana, aku tuh kurang paham ya guys ya. Mungkin nanti aku akan scroll apa, cari-cari lagi tentang berita ini. Nggak tahu kenapa akhir-akhir ini tuh aku males banget untuk bikin video ya, karena mungkin sebenarnya kalau sibuk sih enggak, cuma kalau udah kerja terus malam kayak gitu tuh udah males kayak gitu guys. Jadi ini aku sempetin aku bikin video karena ya aku kangen sama kalian aja gitu loh guys. Tapi nanti mungkin aku akan lebih sering upload video di sini ya guys ya, karena di video yang satu, di YouTube yang satu itu udah nggak bisa up, tapi udah nggak bisa digunakan lagi gitu. Jadi aku mungkin sering di sini, aku panas banget di Hong Kong guys, sampai lepek banget ya Allah, kulitku sampai kayak gini. Udahlah gitu aja ya guys ya, mungkin sekedar sedikit info aja. Nanti aku akan membahas tentang ya berita-berita yang menarik, yang menurutku aku suka aja sih, yang menurutku menarik, unik. Dan tapi sekarang ya di Indonesia tuh berita-berita memang unik-unik ya guys ya, kebanyakan tuh pemerkosaan, penghilangan nyawa kayak gitu loh guys. Terus kemarin juga itu ada di Karatan Pandi, aku nggak tahu di daerahnya tuh Jawa Timur ya, itu tuh ada orang yang meninggoy karena bunuh diri sendiri ya kayak gitu guys ya. Dan itu tuh si cewek sama si cowoknya, jadi mereka tuh suami istri, padahal mereka tuh konsepnya tuh kalau dilihat tuh menurut ekonomi oke aja sih, maksudnya nggak orang mampu gitu loh, bukan orang yang nggak mampu. Dan dia tuh baru punya anak, anaknya tuh baru 7 bulan atau berapa bulan, bayi tuh loh guys, masih ya Allah kok pemikirannya tuh apa. Tapi yang kemarin aku cek itu, aku lihat di mana, di komen-komen itu katanya tuh bojone, tapi aku nggak tahu ya bojo sing wedok apa sing lanang itu meracuni kayak gitu. Tapi aku belum paham yang meracuni itu yang perempuan atau yang cowok. Jadi dia panik karena bojone wis nggak ada nyawanya, akhirnya dia bunuh diri kayak gitu. Gitu. Oke lah kita aja, soalnya aku mau buru-buru mau ke pasar, ini udah jam 11, nanti bosku udah mau telepon. Oke, bye-bye.